Oke, berubah dulu lah ya, berubah dulu. Oh, finally dapat huluk versi alien guys. Ya mas, kita bantai. Oke, Boboiboy halilintarnya KO. Oh my god. Hey guys, what's up Lin Squad? Selamat datang kembali di channel Rudy WFA. Dan seperti yang kalian lihat di sini, aku pass cam lagi. Yang berarti apa guys? Aku akan bermain game Stumble guys lagi. Dan tentu saja di sini aku tidak bermain game Stumble guys biasa, karena aku akan memainkan game Stumble guys versi Rudy WFA dengan skin-skin rahasia terbaru yang hanya dimiliki oleh Rudy WFA sekarang. Dan ya, tanpa basi-basi bla 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 bla, saat ini kita langsung saja ke game Stumble guys. Aku akan cari crown dulu, baru kita ke map rahasianya. Let's go. Beach lajanya, beach lajanya. Kumonte series beach. Alright guys, map pertama kita adalah Crab's Landing. Okay, let's go. Aku akan ambil jalur sebelah kiri ya, karena jalur kiri ini yang tercepat dari semua yang tercepat guys. Jadi kalau kalian main di Crab's Landing, ini kenapa agak cepat-cepat gini ya? Wih, ini kok kayak berturbo ini aku nih main ini. Oke. Okay. Nice. Perfect timing. Naik. Sabar. Nice. Gaskan. Juara satu ini guys aku guys. Juara satu sudah pasti ya. Set. Oke. Okay. Set. Nice. Set. Nice. Juara satu everybody. Terlalu GG aku ya. Alright everybody, honey drop. Okay, let's go. Ini seharusnya easy sih ini. Set. Okay, santuy lah ya, karena ini ya map keberapa gini. Okay, tidak apa. Aduh, bocil ini mengganggu saja. Dihabisinnya guys. Oke, mantap. Aduh, habis guys. Oke, kita habisin sekalian. Oke, mantap. Ah, kurang ajar ini orang, dihabisinnya. Ah, lolos, mantap. Oke, map finalnya tidak terduga sama sekali, karena map finalnya ada di Ice Hack. Oh my god, apakah Rudy WFA bisa juara satu di sini? Kita saksikan bersama-sama guys. Set, perfecto. Ada yang lebih jago di sana guys, tapi tetap saja Rudy WFA yang akan memenangkan pertandingan ini apapun yang terjadi. Set. Aduh guys, kalah. Sangat tipis sekali guys. Okay guys, map pertama kita Crab's Landing lagi. Ini kedua kalinya aku dapat ini ya. Okay, posisinya sebelah kiri lagi. Ini juara satu lagi nih aku nih. Set. Okay, mantap. Set. Ada yang melempar koper tapi tidak ada yang kena. Terlalu cupu anda. Set. Oke, tunggu dulu bentar. Nah, maju. Ini udah pasti juara satu aku ya. Tidak mungkin tidak juara satu guys. Set. Nice. Wih, ada yang lewat tengah dong. Kok bisa mereka lewat tengah? Kok bisa dia lewat tengah guys? GG sekali itu ya. Siapapun itu terlalu GG ini. Kayaknya akan susah ini dapat crownnya, karena pesertanya GG semua ini. Okay guys, map kedua di Laser Tracer. Jujur saja aku tidak suka map Laser ini, karena pesertanya ini curang-curang. Semuanya curang. Main tonjok, main sledding. Jadi I don't like it. Tapi ya udahlah ya. Bisa ini karena ini map kedua aja sih. Slow. Oh, banyak banget yang lempar koper ya. Oke, dua tereliminasi, sudah mulai main curang di sini mereka guys. Set. Oke, 6. Dua lagi yo, matiin yo. Yo, mati yo kalian. Jangan sampai aku yang mati. Satu lagi guys. Oke, lolos ke babak final. Let's go. Oke, ternyata map final kita ada di Super Slide. Let's go. Oke,
Oke, kita kesini dulu, set. Aduh, sudah mau final. Malah blunder, guys. Mau final, guys. Aduh, ketinggalan jauh sekali, guys. Apakah kita bisa menyelip? Aduh, malah kena begituan lagi. Aduh. Oh, aduh, nggak bisa ngejar sudah ini. Kenapa blunder di awal sih? Kocak. Aduh, guys. Set. Apakah masih bisa menyelip? Please, matilah kalian. Please, give me the crown. Please, mati saja kalian. Set. Aduh. Nyaris. Oke, guys, karena aku tidak ada dapat crownnya, jadi sangat sulit sekali, musuhnya kuat-kuat. Jadi langsung aja aku beralih ke game Stumble Guys versi Rudy Weber, karena di sini aku sudah pasti juara satu dapat crown karena aku menggunakan skin rahasia. Dan kali ini lagi-lagi aku menggunakan skin rahasia Benten atau Ben 10 yang bisa berubah menjadi berbagai macam alien. Bisa berubah menjadi alien api, alien Ultraman, alien spider laba-laba, alien macam-macam lah ya, semua alien cacing-cacingan juga bisa ini. Jadi kita akan pakai skin Benten lagi, dan seperti biasa Benten ini tidak tahu akan berubah menjadi apa, guys. Jadi kayak surprise aja gitu. Jadi ya kita lihat apa yang akan terjadi nanti, berubahnya jadi apa. Pokoknya random banget. Semoga aja dia berubah menjadi alien yang sangat kuat ya, jadi kita bisa membantai semua peserta yang ada di game Stumble Guys. Let's go. Oke, guys, map pertama kita adalah Pipot Push ya. Ini langsung pin. Oh, tidak ada orang, guys. Tidak ada orang ini kayaknya nih. Oh, tidak ada. Ada nggak sih? Oke, berubah dulu lah ya. Berubah dulu. Oke. Oh, finally dapat huluk versi alien, guys. Huluk ber... Oh, banyak pesertanya rupanya. Kita dapat huluk merah alien bertangan 4, guys. Apa ini namanya ini? Buat kalian pencinta Benten, kalian tulis aja di kolom komentar ini alien apa. Tidak tahu aku ya. Oke, kita akan membantai mereka semua satu persatu tanpa tersisa sama sekali. Bagaimana dengan tangan kita yang 4 ini, guys? Ada 4 tangan loh kita loh. Gegenda tuh. Kayak huluk ini. Oke, kita bantai lagi nih. Mati kalian. Siapa lagi? Mati kalian. Siapa lagi? Tinggal 2 lagi, guys. Tinggal 2, terlalu easy ini. Nggak harusnya ini ada monster yang kuat gitu, monster raksasa gitu atau apalah yang bisa dilawan lah ya. Ini terlalu cupu ini peserta-peserta ini. Terlalu lemah, guys. Ini apa lagi nyerang-nyerang sendiri. Enggak kena, enggak. Sorry. Meleset dikit nggak ngaruh ya. Oke, kurang fokus tadi. Saatnya kita bantai dia. Dan inilah dia kita. Aduh, kabur dia. Kemana kau, dek? Cemas kau, dek. Kita bantai. Oke, Boboiboy halilintarnya KO. Nice, mantap jiwa. Dan sekarang, apa lagi sekarang? Oh my god. Tiba-tiba muncul Ultraman Chainsaw Man di hadapan. Oh, kita harus berubah juga ya. Oke, berubah dulu Benten kita menjadi Ultraman karena kemarin aku sudah dapat skin Ultraman alien, jadi bisa dipakai nih, guys. Oke, oh, jadi besar juga kita, guys. Oh. Keren sekali everybody. Ini dia alien Ultraman Benten. Ada senjata di tangannya. Oke, keren ini, guys. Nice. Ada tanduknya juga. Oke, kita akan melawan Ultraman Chainsaw Man menggunakan Ultraman Benten. Dia pakai chainsaw yang berwarna merah. Gegenda tuh. Sabar. Isi tenaga dulu. Oke, kita akan mencoba semaksimal mungkin mengalahkan Ultraman Chainsaw Man walaupun dia kuat ya. Apa itu? Jurus apa itu, guys? Kok bisa ngeluarin kayak gitu dia? Curang banget itu dia tuh.
Oke, kita akan kita pakai senjata ini aja, guys. Senjata yang di tangannya itu aja ya. Oke, santai. Tidak kena. Kita akan mencoba menyerang dia menggunakan kekuatan powerful ya. Kali ini kita akan membantai Ultraman Chainsaw Man walaupun dia kuat sih. Oke, akhirnya kena juga. Sekali lagi. Lanjut lagi. Aduh, belum. Oh, lagi-lagi jurus itu sudah tidak mempan dipakai lagi gitu loh. Oke, ini dia guys. Saatnya pembantaian besar-besaran. Dia pikir dia aja yang bisa ngeluarin jurus-jurus ya. Oke, kita akan bantai dia dengan satu kali serangan lagi guys. Kita tendang dulu kali. Kita langsung tebas. Matikah dia? Oke, mati guys. Kita berhasil mengalahkan Ultraman Chainsaw Man menggunakan Ultraman Alien milik Ben 10. Dan ya, sampai jumpa lagi di video-video baruku selanjutnya. Bye-bye.